Oke, pausnya udah selesai teman-teman. Oke, nah ini dia, siap-siap ya guys. Kita potong aja bolanya, kita tunggu. Nah kan, shoot. Gol guys. Nah itu ya guys, pelajaran teman-teman ya. Jangan maksa diri kalian buat ngobrol pemain yang dekat kalau ada striker lawan yang udah nungguin ya guys. Bahaya dan bisa-bisa kayak gini guys, malah kejebolan dengan mudah ya. Oke, next. Oke, Albiol, De Jong. Aduh, sabar dulu. Tutup, Oke, cakep. Nah, yuk guys, ayo guys, cepet. Nah, ayo. Nah, ayo, De Jong oper ke atas cepet. Nah, cakep. Oke, Moreno lepas teman-teman. Moreno lepas. Aduh, larinya lewat lagi. Oper ke sini. Nah, cakep. Shoot. Gol. Oke, teman-teman. Kita berhasil menyamakan kedudukan di menit 87 ya, guys. Semoga aja kita bisa comeback lawan pemain yang satu ini. Oke, tunggu sebentar teman-teman ya. Kita harus fokus di sisa menit terakhir lagi, guys. Yo guys, kembali lagi bersama saya di Axelute TV. Oke, di video kali ini teman-teman, kita mau review sekuat Villarreal ya guys. Di sini pemainnya sih sebentar udah didominasi oleh pemain Villarreal teman-teman, tapi nggak semuanya ya guys, karena pemainnya semuanya masih pada level 1 teman-teman ya. Dan saya nggak ada waktu buat leveling mereka teman-teman ya. Males gitu aja guys sebenarnya. Jadi ya sebagian dari pemain kita juga ada pemain yang udah saya leveling, atau pemain-pemain tim lama saya teman-teman ya. Tapi yang jelas di video kali ini tujuannya adalah untuk mereview sekuat Villarreal teman-teman ya, karena sebelumnya kan ada event Villarreal ya guys. Jadi langsung aja teman-teman kita review semua pemain ini nih ya. Kita udah ketemu lawan, tapi lawan kita bukan lawan yang cupu teman-teman ya. Tapi seenggaknya kita semoga aja bisa mengalahkan pemain yang satu ini teman-teman. Oke guys, kita udah masuk ke dalam pertandingannya teman-teman. David over Hugo over David over salah guys. Sebenarnya teman-teman ya, saya ini udah coba main game ini 1 kali tadi. Oke, sebentar dulu, kita di counter. Oke, David megang bola, oper ke atas, tendang. Langsung gol ya guys. Oke, kita langsung cetak 1 gol teman-teman. Nah, ulangin lagi, sebelumnya tadi saya udah main teman-teman lawan player ya, dimana skor akhirnya itu cuma 2-2 teman-teman ya, dan saya nggak berhasil comeback. Mungkin nanti videonya akan saya selipkan saja waktu saya lawan player lain teman-teman. Dan karena di video itu kita nggak menang, jadi saya ngerasa kayak jelek nih kontennya, kayaknya nggak akan seru deh. Jadi saya bikin video ulang lagi teman-teman ya. Dan di sini sekarang kita melawan orang yang lumayan hebat harusnya ya, tapi dia kena gol cepat. Dan mungkin aja lawan kita belum terbiasa sama kontrol baru di eFootball sekarang teman-teman ya. Karena yang kita tahu, ini kontrolnya sangat-sangat repot guys. Bahkan lebih mudah main FIFA dibanding main eFootball ya. Oke, tar dulu nih, Gerard Moreno. Aduh, salah passing teman-teman. Oke, sabar dulu, kita nggak ketutup. Sabar dulu, tutup. Oke, nggak ketutup lagi. Tutup, mantap. Jose gaya. Ini dulu kayaknya pemain hebat deh guys. Astagfirullahalazim, salah passing. Sabar dulu teman-teman, masih ada Mandi. Oke, cakep Mandi. Iya, salah passing lagi. Mandi siap-siap injek. Aduh, nggak dapat. Lawan kita strikernya Mbappe lagi guys. Mbappe yang enchanting dribble kalau nggak salah ini guys. Mbappe yang ungu, ngeri nih guys. Oke, kita udah tutup kenapa? Aduh, tutup. Aman. Jose gaya ada. Iya, tidak dibuang bolanya teman-teman. Sayang sekali ya. Nggak apa-apa teman-teman, yang jelas kita masih menang. Dan di sini lawan kita bermainnya itu lebih ke pemainnya di tengah semua ya. Dia nggak ada umpan-umpan panjang. Jadi bagus lah ya buat saya guys. Karena sebenarnya back-back saya ini masih level 1. Oke, aman. Sabar dulu. Injak. Astagfirullahaladzim. Oke, sabar. Injek. Nah, cakep. Aduh, geser lagi grisinya guys. Sorry guys. Nah, udah ya. Oke, apa nih? Corner lagi kah? Oke, corner lagi teman-teman. Sabar dulu. Doncello ready. Buang bolanya. Cakep, Verratti sudah membuang bola. David, oke, cakep. David udah megang bola teman-teman. Tinggal kita gocek aja pemain di depan. Ayo gocek. Astagfirullah, kena. Ayo, bisa. Injek. Oke, cakep. Sekarang waktunya kita dribble. David kencang nih guys larinya guys. Tuh guys, tinggal ditendang. Iya. Oke teman-teman, kita menang 2-0 guys ya. 2-0. Tapi di sini kan kita reviewnya Villarreal ya, kenapa malah dia yang ngegolin? Kita review David apa review Villarreal, guys? Ya sorry banget teman-teman ya. Tapi di sini sekalian dia unjuk bakat ke kalian teman-teman. Siapa tahu aja kan di antara kalian itu gak ada yang punya ini, guys. David goal poacher, guys. Kalian ada yang punya nggak, guys? Tuh, kalian lihat ya, larinya kenceng banget, guys. Enak buat main counter. Oke, sabar dulu, kita lagi diserang. Injak. Wuh, aman. Kalian ada yang punya David itu nggak, guys? David itu, guys. Wih, gila, guys. Rupanya larinya kenceng bener ya. Ini sih kalau kalian yang main counter attack doang kayak saya, itu sih wajib banget punya sih, teman-teman. Karena kalau kalian nggak punya ya rugi banget lah ya, guys ya. Oke, kita buang dulu, buang. Oke. Aman gak sih? Oke, aman ya. Oke, David udah ready lagi. Tundul ke temennya. Iya, salah teman-teman ya. Tidak terpotong. Diambil musuh, bolanya sama musuh, teman-teman. Sabar dulu. Oke, sabar. Injak. Apaan sih? Injak. Ah, cakep. Oper. Nah, cakep. Oper lagi yang di atas. Bisakah? Iya, tidak bisa, teman-teman ya. Gerard Moreno terlalu ditutup sama bek lawan. Sabar dulu. Oke. Waduh. Ada Mbappe. Tutup. Yah, mati kita. Tutup. Aduh, teman-teman. Kita kejebolan. Jebolan kita, guys ya. It's okay teman-teman, satu gol doang, kita masih ada unggul 2 gol. Jadi kita sabar dulu ya, dan kita pertahankan keunggulan kita sampai menit akhir atau kita serang lagi teman-teman. Menurut saya ini masih babak pertama, jadi kita masih bisa untuk bermain menyerang sekali lagi teman-teman ya. David udah pegang bola. David oper ke bawah, bisakah? Oke, cakep, bisa guys. Tinggal ditendang. Astagfirullahalazim. Ditangkap sama musuh kita, teman-teman. It's okay. Ini deburs lagi. Ini pemain Villarrealnya nggak terlalu kelihatan ya, guys. Yang kelihatan itu pemain kita yang ngegendong tim ini, guys. Mereka cuma minta digendong doang ya. Oke. Coba yuk. Oke, tidak bisa teman-teman, dan tiba-tiba nge-lag. Oke. Hugo ini pemain Villarreal ya, guys. Oper ke Jose. Astagfirullahalazim. Nggak boleh buru-buru teman-teman. Pemain kita level 1 ya. Ingat, sabar dulu. Sabar, tutup. Oke, tutup ruang. Injak. Ah, cakep. Oke, amankan bolanya. Tidak bisa teman-teman. Siap-siap injak. Ah, oke, cakep. Injak. Waduh, cakep banget. Oke, waktunya habis teman-teman ya. Babak pertama kita menang 2-1 yang dimana ball possession. Astagfirullahalazim. Kepencet lagi teman-teman. Ya, sorry guys. Ya udah ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Oke, langsung aja kita lanjutkan babak kedua teman-teman. Musuh kita juga sepertinya ingin buru-buru selesai pertandingannya. Oke, sabar. Tutup. Nah, cakep. Oper dulu ke belakang. Oper langsung ke depan. Iya, kita pegang bola. Sabar dulu. Nah, aman. David lolos. Oke, David lolos. Astagfirullahalazim, kepencet guys. Sorry guys. Salah pencet. Oke, sabar dulu. Kita tutup. Oke, aman teman-teman ya. Bolanya mudah saja ditangkap oleh Nafas. Nafas lempar ke atas. Jalan pelan dikit ke tengah. Aduh, oke, aman. Passingnya aman. Oke, turun ke bawah. Astagfirullah. Oke, cakep. Aduh. Oke, tutup. Injek. Oke, aman. Kita kasih ke siapa nih? Moreno. Astagfirullahalazim. Moreno kayak di cover banget ya guys. Yang lolos sebenarnya malah si Davis ya. Meskipun gaya mainnya sama-sama poacher sih. Sabar, tutup. No. Oke, aman. Oke, aman. Langsung ke depan. Siap-siap, David udah lolos. Iya, David. Oke, cakep. David membawa bola tinggal ditendang. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Dikit lagi, guys. Ya ampun. Oke, nggak apa-apa teman-teman ya. Kita masih menang kok, situasinya kita masih menang teman-teman. Umpan aja langsung dan semuanya sudah. Oke, cakep. Aduh, sayang sekali. Oke, shoot. Moreno shoot. Astagfirullah. Shoot. Dikit lagi, guys. Oke, sabar. Nah, ya Verratti udah megang bola. Verratti. Geser Verratti. Ya ampun. Ih. Oke. Out ya. Out kita. Oke, out musuh teman-teman. Ini kursornya berat banget dah sumpah. Oke, kita umpan ke sini, balik lagi. Oke, aman. Oke, cakep. Ya udah, umpan aja langsung. Tinggal disondol. Iya, salah ya, guys ya. Agak susah umpan di game ini, teman-teman. Oke, siap-siap. Oke, cakep. Bola udah kita amankan lagi. Aduh, salah ngoper. Sabar dulu. Injek. Oke, aman. Nah, oper dulu ke Gaya, oper lagi ke atas, oper lagi ke atas, oper ke David. David megang bola. Ah, offside teman-teman. Masa sih offside? Oh ya, offside guys. Ya udahlah ya guys, terserah game ini aja guys. VAR di game ini katanya terbukti 100% bener kok ya. Jadi ya udahlah, kita percaya aja teman-teman. Oke teman-teman, sekarang waktunya kita siap-siap. Oke, sabar dulu, jangan di... Aduh, sabar. Nah, ini bisa. Injek. Oke, cakep. Injek. Oke, aman ya. Bola udah punya kita. Kita oper ke atas. Ah, Verratti lolos. Oke, aman nih, aman. Iya, salah passing teman-teman. Pengennya bukan ke De Jong guys, pengennya ke Moreno ya guys, tapi salah antisipasi. Oke, salah passing. Oke, De Jong pegang bola, oper ke Verratti. Salah ya, terlalu cepat. Oke, cakep. Aduh, salah pencet. Guys, nah itu sorry guys. Oke, langsung aja Moreno tendang. Iya, ditepis sama musuh kita. Guys, kalian di sini ada yang main eFootball terus suka salah pencet kayak saya nggak guys? Jujur ya guys, semenjak update saya emang suka salah pencet guys jadinya. Oke, siap-siap kita umpan aja, langsung disundul teman-teman, sundal. Gol guys. Siapa? David lagi guys. Wih. Udah bosen dia review gadget ya guys. Sekarang dia jadi pemain Villarreal dan nyetak gol 2 gol dia guys ya. Wih, dia ini MVP-nya dia nih guys. Di match kedua kita ini Moreno nggak ngapa-ngapain guys. Aduh, sayang banget. Padahal di match pertama ya guys, Moreno tuh udah kayak ngegendong tim sih guys. Positioningnya pinter banget, tapi di game kedua ini kayak nggak ada gunanya gitu ya guys ya. Bukan nggak ada gunanya teman-teman, dia dikawal sama pemain yang lumayan bagus ya guys. Jadi kayak agak susah dia cari ruang. Oke? Ada peluang Verratti, umpan, aduh, ditonjok Verratti kita guys sama Jordi Alba guys, pelanggaran tuh harusnya. Sabar, ya mati kita. Albiol lari dong, aduh, lelet lagi, injek, nggak apa-apa teman-teman, 93, ini mah udah pasti menang ya guys ya. Mau kita kick off lagi juga pertandingan udah selesai teman-teman ya. Meskipun agak kecewa di menit-menit akhir ya, gimana ya guys ya. Pemain kita emang level 1 semua tadi teman-teman. Dan back kita juga Albiol itu cuma level 1. Jadi ya apa yang mau diharapin ya. Ya udahlah ya guys. Babak pertandingan udah selesai nih guys. Kita oper aja dan selesai. Pemain kita semuanya selebrasi karena berhasil mengalahkan lawan teman-teman ya. Ya udah teman-teman, karena di video kali ini kita menang 3-2. Itu artinya saya jago ya guys. Kan saya menang, jago dong. Jago kan? Jago ya guys ya. Oke, jadi segitu aja mungkin untuk video game kali ini teman-teman. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton. Saya Arsy Gracia, thank you and say yes to long ball. Bye-bye.